bersiaran daripada rumah untuk makluman anda, menemani anda hari ini. Berapa lama dah kita bersiaran daripada rumah? 2 minggu dah bang, masuk minggu kedua. Minggu kedua, minggu jadi awak bersiaran daripada rumah. Mak Dor dia berniaga daripada rumah juga. Dia berniaga dari rumah. Jadi awak berdua duduk kat rumah dah 2 minggu dah. Macam mana? Dua-dua duduk rumah ni, adakah macam makin sayang, makin cinta ke? Macam mana? Pengalaman pribadi ni betul-betul cakap ni. Mestilah bang. Bila setiap masa, kalau sebelum ni hampir 7-8, hampir 5-6 jam kita kat luar, duduk kat studio, di jalan raya apa semua kan. Tapi bila masa yang panjang kita luangkan bersama dengan pasangan kita ni bang, kita jangan tengok yang negatif. Tengok negatif memang jadi punca masalah setiap benda sekalipun. Jangan fikir aku je buat. Jangan. Ambil semuanya perdekatan yang positif. Awak punya macam sama todong. Awak punya macam. Itu yang saya buat. Rasa makin sayang bang. Orang kata tak listen sikit. Kita jumpa gitu bang. Alhamdulillah. Itu baik, itu tanda baik lah. Itu tanda. Macam gitu. Tapi kalau 2 minggu duduk, kalau bergaduh pun, itu bukanlah tanda tak baik. Maksudnya dia hanya perlu di reconcile aja lah. Maksudnya kan, macam tu. Kalau macam awak dah cantik lah. Dia perlu juga balas bergaduh sekejap ni di jenah. Dia tak ada sepenuh gisteri betul luju molek berlaku. Tidak. Bila ada sedikit pergaduhan tu, bila dia baik molek tu. Satu orang saya cakap dengan saya, dia kata bergaduh ni dengan maksud untuk kita betulkan keadaan. Betul? Maksudnya awak rasa betul, dia rasa betul, dan konflik tu datang because dia rasa dia buat tak betul dan dia kata awak buat tak betul. Jadi masing-masing nak betulkan keadaan ni. Itu yang datang bergaduh tu. Jadi dengan satu maksud untuk kita betulkan keadaan. Jadi betul lah macam mana kata awak. Itulah membala-bala demi untuk kebaikan dan sebagainya. Betul, benar sekali. Tapi kita baik dia lain cerita dia pula, kan tak? Memang. Tapi kalau dengan Pak Do, betul Pak Do belakang. Jangan nak tahu. Jangan tahu lah. Itu benda yang pastilah.